Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta sinetron Ikatan Cinta, terutama para fansnya Arya Saloka dan Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rezekinya. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali lagi kita akan membahas artis kesayangan kita, siapa lagi kalau bukan Arya Saloka dan Amanda Manopo. Jadi bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita terupdate seputar Arya Saloka dan Amanda Manopo, tekan tombol subscribe di bawah ini. Supaya kalian semua selalu mendapatkan notifikasi bila ada video baru dari channel ini setiap harinya. Nah guys, langsung aja kita ke topik pembahasannya. Arya Saloka dan semua fans menangis saat Amanda Manopo umumkan akan rehat dari sinetron Ikatan Cinta geger sejagat raya. Menurut pengakuan Amanda Manopo, saat ia lagi banyak pikiran dan gak bisa fokus sama pekerjaannya gara-gara Amanda masih teringat sama sosok ibunda tercintanya. Lebih baik aku rehat dulu dari sinetron Ikatan Cinta untuk beberapa waktu sampai pikiran aku kembali lagi seperti biasanya, ungkap Amanda Manopo itu. Kalau untuk saat ini, Amanda Manopo lagi gak bisa fokus karena Amanda selalu teringat sama maminya itu. Mendengar hal itu, Arya Saloka sampai menangis karena Arya tak kuat kalau Amanda beneran akan rehat dari sinetron Ikatan Cinta. Menurut Arya Saloka, kalau sampai Amanda Manopo rehat dari sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka pun tak mau syuting lagi kalau bukan sama Amanda Manopo, ungkap Arya Saloka kepada Amanda itu. Arya Saloka pun sangat sedih banget mendengar Amanda umumkan di IG-nya itu kalau Amanda akan rehat dari sinetron Ikatan Cinta. Dan bukan hanya Arya Saloka saja yang merasa sedih kalau Amanda rehat dari Ikatan Cinta, para fansnya juga sangat sedih banget kalau Amanda beneran rehat dari sinetron itu. Para penggemar dan para fansnya merasa sangat sedih banget saat mendengar Amanda umumkan akan rehat dari sinetron Ikatan Cinta. Tak sedikit warganet yang sangat merasa kehilangan banget kalau beneran Amanda akan rehat dari sinetron Ikatan Cinta. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas info dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.